Mempunyai usaha berskala kecil dan mikro harus tetap menerapkan pengelolaan keuangan yang baik. Ya, berikut tips yang bisa Anda terapkan dalam mengelola keuangan UKM. Salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha adalah manajemen keuangan. Namun bagian ini kerap diabaikan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil karena minimnya pengetahuan atau mungkin terlalu sibuk oleh rutinitas usaha harian. Berikut tips mengelola keuangan untuk usaha mikro dan kecil. Pertama, pisahkan keuangan usaha dengan uang pribadi. Banyak UMKM berhasil meraih penjualan yang memuaskan tapi gagal naik kelas karena kurangnya pengetahuan dalam mengelola arus kas, termasuk mencampur keuangan rumah tangga dengan usaha. Kedua, tentukan besar persentase keuangan yang akan digunakan untuk kebutuhan usaha. Ketiga, buat pembukuan dengan rapi. Ini berguna untuk mengontrol semua transaksi keuangan, baik pemasukan, pengeluaran, serta utang dan piutang. Keempat, kurangi resiko dari utang usaha. Jika harus berhutang, jangan gunakan jasa lembaga keuangan yang mematok bunga tinggi meski syaratnya mudah. Kelima, kontrol kelancaran arus kas usaha. Dengan laporan keuangan, kita bisa tahu apakah perusahaan dalam keadaan sehat, krisis, atau bangkrut.